Di video ini kita akan unboxing sebuah tripod mini yang multifungsi untuk menunjang kegiatan fotografi atau videografi kamu. Tripodnya ini namanya Sirui 3T5R. Oke, kita buka saja. Kita dapat nota pembelian. Ini tripodnya ada semacam soft pouch seperti ini. Agak ini dia tripodnya. Dan ada buku manual. Sama kunci L. Ada kunci L 2. Satu. Kunci 1. Dan ada karabiner ini. Kemudian sini ada lagi macam extended ya, untuk kalau kita mau lebih panjang lagi kita pasang ini di tripodnya. Oke, kita bahas dulu tripodnya, kita singkirin dulu. Yang saya suka dari tripod ini adalah dia itu bisa multifungsi. Misalkan pertama itu kita fungsikan sebagai tripod, tinggal turunkan kakinya, kemudian kita kunci di sini. Ini sudah bisa jadi tripod. Kita bisa perpanjang sampai seperti ini. Oke. Kemudian yang saya suka itu dia punya ball head ya. Dengan ball head ini kita bisa atur sudut pengambilan gambar. Sini potret juga bisa. Jadi mudah sekali untuk pengaturannya. Kalau misalkan kita mau jadikan sebagai stick atau tongkat selfie juga bisa. Kita lipat ke atas kakinya, kemudian kita agak menghadapkan di sini. Ya, seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Kalau kita mau nge-vlog, kalau kurang panjang, kita bisa turunkan kakinya di sini. Kalau secara kualitas, ini terbuat dari bahan aluminium atau magnesium yang sangat kuat, kokoh. Ini bisa menopang beban sekitar 4 kg. Jadi misalkan untuk DSLR atau mirrorless ini masih kuat lah. Ya, demikian video singkat ini. Semoga bisa memberikan pandangan bagi teman-teman yang sedang nyari tripod. Jika ada pertanyaan ataupun tambahan mengenai tripod ini, silakan bisa tinggalkan di kolom komentar. Saya Alfian, sampai ketemu di video berikutnya.